Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau unboxing. Kita baru dapat kiriman antena LHG, ya, LHG 5 RB 5 ND ini. Nah, ini barangnya. Kita mau coba dulu. Kita buka dulu ini. Ya, kita buka dulu. Ya, ini LHG series. Dibuka aja, Pak, pakai cutter enggak apa. Jadi bentuknya LHG 5 ini bentuknya piringan. Mirip kayak antena ini, antena grid. Jadi tapi di sini punya seperti jaring-jaring ini untuk reflektornya. Jadi antena ini rencananya kita mau rakit. Setelah kita rakit, kita mau setting. Kalau sudah kita set, kita setting, kemudian kita akan naikkan ke tower yang di sana itu. Jadi tower yang antena di tower tersebut kan rusak. Nah, kita akan ganti dengan yang baru. Untuk perangkat radionya ini ada di dalam di sini nih. Perangkat radionya di sini. Ya, ini untuk bar sinyalnya. Ada power, user, Ethernet, ada sinyal. Nah, kita lihat itu ada Ethernetnya. Kemudian ada tombol reset. Kemudian di sini ada grounding ya. Grounding. Kemudian ini tegangannya bekerja di 10 sampai 28 volt. Bisa menggunakan PoE. Ini akan dirakit oleh Bapak Iwan. Di sini untuk tempat keluarnya kabel, jadi kabel nanti maksudnya lewat di sini. Ini agar antena lebih kuat, ini sebaiknya dibaut. Ini ada lubang bautnya, dibaut. Dibaut. Dari belakang ya bautnya. Kemudian yang terakhir untuk bracket, jadi bracketnya untuk di apa, dipasang di tower nanti. Oke. Ini teknisi kita sedang akan menaikkan antena.
Ya. Ini akan menunjukkan tower. Kita akan naikkan. Jadi antena LHG ini akan dinaikkan. Yang lama di atas itu akan diturunkan. Oke, Pak Iwan, sudah siap semua? Ada yang ketinggalan enggak kira-kira? Itu nanti di tes aja. Terakhir aja itu kabelannya itu. Oke, sip semua, Pak Iwan. Oke, sip. Artinya kita tes komunikasi. Ya. 1, 2, 1, 2. Komunikasi lancar nih kayaknya. Ah, dari situ aja naik. Ya, hati-hati Pak Iwan. Selamat bekerja di atas.